Ke sorotan lainnya, Saudara. Seorang oknum anggota Polres Purworejo dipecat setelah terbukti selingkuh. Upacara pemecatan dipimpin langsung Kapolres Purworejo. Secara simbolis, Kapolres Purworejo melepas baju dinas Polri yang dikenakan dan mengganti dengan baju biasa. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaja mengatakan oknum polisi tersebut sebelumnya digerebek warga karena berselingkuh. Kapolres menambahkan upacara PTDH merupakan bentuk tegas dan komitmen Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng kewibawaan institusi. Jadi hari ini kami merasakan pemberhentian dengan hormat saudara Adi Supri karena melakukan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Dan ini merupakan suatu bentuk tegas komitmen pimpinan Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah untuk menindak seluruh anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi yang melakukan pelanggaran berat.